Untuk soalan kehebat yang ke-8 ya, kita diberikan cos A sama dengan C dan A dinyatakan sebagai sudut tirus dan kita diminta untuk mengungkapkan cos 1/2 A dalam sebutan C. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Tips dalam menyelesaikan soalan ini ialah kita menggunakan rumus cos 2A sama dengan 2 cos kuasa 2A tolak 1. Sebagai langkah pertama, ya, kita ambil theta sebagai 1/2A. Ya. Kemudian kita gunakan rumus cos 2A ini. Okey, jadi kita tulis macam inilah. Cos 2 theta sama dengan 2 cos kuasa 2 theta tolak 1. Okey, bila kita gantikan theta ini dengan 1/2A di sini, okey, kita boleh ringkaskan di sini, kita potong 2 dengan 2 ni, maka kita boleh tulis sebagai cos A, kemudian tolak 1 sebelah kanan, bawa ke kiri, jadi tambah 1, sama dengan 2 cos kuasa 2A. Okey, seterusnya di sini dapatlah kita tulis cos kuasa 2A sama dengan cos A tambah 1 bahagi dengan 2. Baik, seterusnya cos A ialah C, jadi kita gantikan cos A dengan C, maka dapatlah kita tuliskan cos kuasa 2 theta sama dengan C tambah 1/2. Dan seterusnya dapat kita tuliskan cos theta sama dengan tambah tolak punca kuasa 2 C tambah 1/2. Baik, langkah seterusnya ialah kita menggantikan semula theta ini dengan 1/2A. Dinyatakan di sini yang A adalah sudut tirus, maka 1/2A juga adalah sudut tirus. Jadi sudut tirus ini akan berada di sukuan yang pertama, ya. Dan nilai cos di sukuan yang pertama adalah positif. Oleh itu, kita tidak boleh mengambil negatif. Kita akan nyatakan cos 1/2A sebagai positif. Maka cos 1/2A akan sama dengan positif punca kuasa 2C tambah 1/2.